Peggy 18. Wenja wantarupacha udam shanti hasa. Wamash ha waikarsh. Ma winja chimashta. My marcha, sir. Winja mana. Ulaikwa. Shuta Marita. Sulit membayangkan hidup di zaman di mana keseharian masih dipenuhi dengan memburu dan membunuh. Bayangkan bila kita dapat menjalaninya di dalam sebuah game bergenre FPS. Ya, itulah yang disuguhkan Ubisoft lewat game Far Cry Primal. Far Cry Primal adalah game yang bersetting pada tahun 10.000 sebelum Masehi di sebuah lembah bernama Oros yang berlokasi di Eropa Tengah. Game ini mengusungkan sistem open world yang terbilang sangat luas. Petanya pun sangat detail dilihat dari banyaknya gunung dan lembah yang menambah kesulitan dalam game ini. Di dalam game tersebut, kita juga dapat menemukan hewan-hewan yang berada di zaman itu, seperti mamut dan saber-tooth tiger. Far Cry Primal mengusung tema action adventure, di mana menggunakan senjata-senjata sederhana seperti pemukul dari batu, tombak dari batu, dan panah adalah satu-satunya pilihan senjata yang ada. Far Cry Primal juga membuat kita bermain dengan akses yang sangat terbatas, dikarenakan alatnya yang sangat kuno membuat kalian harus bertarung dengan jarak dekat, bahkan panah juga memiliki efektivitas jarak yang terbilang pendek. Game ini juga tidak menyediakan multiplayer dan mata uang, membuat para pemain harus mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata dan keperluan lainnya. Karena berada pada zaman prasejarah, pertarungan suku pun menjadi salah satu cerita utama dari game ini. Membangun suku, menambah populasi, bertahan dari serangan suku lain adalah hal yang akan selalu ditemui para pemain di game ini. Far Cry Primal memiliki siklus hari seperti biasa, namun malam di dalam game ini adalah malam yang sangat gelap. Hal tersebut bisa disiasati dengan membakar senjata untuk menjadi obor. Pemain juga bisa menggunakan Hunter Vision yang berguna seperti Night Vision, namun juga dapat mendeteksi musuh, binatang, dan banyak hal lainnya. Di dalam game ini kita juga bisa menjadikan binatang buas sebagai binatang peliharaan yang dapat membantu kita. Hanya dengan menggunakan umpan daging, hewan buas pun akan mudah dijinakkan. Setiap jenis binatang memiliki efek yang berbeda, seperti serigala melolong untuk memberitahu ada musuh di sekitar, atau anjing liar yang dapat membantu mengumpulkan bahan-bahan merakit. Namun yang pasti, kita memiliki burung hantu yang sangat berguna karena dapat dijadikan alat mengintai dari ketinggian sekaligus alat menyerang secara tiba-tiba. Kesimpulannya, Far Cry Primal adalah sebuah game yang memerlukan kesabaran yang tinggi karena setting yang kuno, medan landscape yang susah, dan diharuskan selalu berhati-hati pada saat menjelajahi Oros Valley membuat game ini seperti game survival dengan segala keterbatasan yang dapat dilakukan oleh player. Sistem gameplay yang sangat baik dan menarik dengan landscape yang begitu realistis dan menambah wawasan kita tentang bagaimana cara leluhur kita dahulu menjalani hidupnya, senjata zaman batu, kehidupan mereka di dalam gua, dan juga menambah wawasan tentang hewan eksotis pada zaman Mesolitik menjadikan Far Cry Primal sebagai game terbaik 2016 sejauh ini. Grafis yang tidak kalah baiknya dengan game dengan nama besar lainnya juga kami apresiasi. Game ini benar-benar membuat kita seperti masuk ke dalam dunia prasejarah dengan sangat baik. Dengan ini, Garuda Team memberikan nilai 8,2 untuk game Far Cry Primal. Sekian review game Far Cry Primal kali ini. Gua Sido dari Garuda Team, and see you guys! This is the path of my destiny. Ready. Fight. The Legendary Fighting Franchise Returns. Itulah yang menggambarkan Street Fighter 5 yang dibesut oleh Capcom dengan visual dan gameplay yang unik, banyak karakter baru yang muncul. Cara bermain yang mudah menjadikan Street Fighter game yang menyenangkan bagi para pemula maupun veteran Street Fighter.